Prezi Mara jauh ke depan meninggalkan gawang golnya. Oh, satu situasi agak mencemaskan. Pelanggaran. Pelanggaran yang nampaknya memberikan sedikit kecederaan kepada Muhammad Rahadi Azli Rahalim, penjaga gol pasukan Terengganu. Pemain gantian Haris Naim Chaini bertembung tadi dengan Rahadi Azli. Situasi-situasi seperti itulah yang tidak diduga. Kita harap tiada kecederaan serius dihadapi oleh Rahadi Azli. Berpunca dari hantaran jauh Brian C, tandukkan ke bawah. Oh, berlaku satu pelanggaran di bahagian muka, di bahagian dagu. Situasi nampak agak cemas di sana. Rahadi Azli seakan pengsan di padang. Pegawai perubatan semakin diarahkan untuk memberikan rawatan di sana. Satu situasi yang pernah kita saksikan dalam permainan bola sepak. Hafiz Azim, jurulatih pasukan Terengganu, pasti sedikit cemas dengan situasi yang menimpa penjaga gol utamanya ini. Situasi yang pernah berlaku ke atas pemain Denmark, Christian Eriksen, yang terpaksa dikejarkan ke hospital. Dan kelihatan kenderaan pertahanan awam, ambulan pertahanan awam terpaksa di bawa masuk untuk membawa Rahadi Azli ke hospital. Nampaknya kecederaan yang agak serius dialami oleh penjaga gol utama pasukan Terengganu, Rahadi Azli. Boot yang dipakai oleh Rahadi Azli juga sudah pun ditanggalkan oleh pegawai perubatan. Satu pelanggaran yang tidak disengajakan berlaku di antara Rahadi Azli dan juga Haris Naim Chaini, pemain yang baru masuk di separuh masa kedua untuk Melaka United. Jadi penjaga gol skuad 23 tahun negara itu perlu diberikan rawatan. Ambulans pertahanan awam memasuki kawasan padang. Sama-samalah kita mendoakan agar tiada yang serius berlaku kepada Muhammad Rahadi Azli Rahalim. Dia merupakan penjaga gol yang semakin meningkat dalam saingan bola sepak di negara kita. Penjaga gol skuad bawah 23 tahun kebangsaan itu kini terpaksa dikejarkan ke hospital, dan penjaga gol gantian Muhammad Suhaimi Hussein sudah pun melakukan warming up. Ketika Terengganu bakal menghadapi saingan final Piala FA menentang JDT pada 10 September nanti.
sesuatu yang tidak diduga berlaku pada perlawanan Terengganu menentang Melaka United hari ini. Ayuh kita mendoakan agar tiada yang serius dan berat dihadapi oleh Rahadi Azli. Saya kira pihak hospital di Kuala Terengganu sudah tentu yang mengikuti siaran langsung ini turut sudah pun bersedia untuk menerima Rahadi Azli. Suhaimi akan dimasukkan. Kemalangan yang tidak diduga